Hi baby, welcome back to my channel. Jadi dengan back soundnya lagu dangdut. Joget dulu dong, joget dulu. Itu joget patah-patah atau apa itu? Habis itu sakit semua. Razali, tahu nggak sih guys Razali ini siapa? Nggak tahu. Oh, dia marah ya. Razali ini kembar Aliando guys. Coba pada setuju nggak, mukanya mirip banget sama Aliando kan? Cuma Ali versi lebih muda dikit dari kamu kan? Iya. Kamu berarti lebih lahir duluan. Kelihatannya lebih muda nih gue. Oh, dasar pengen aja dibilang anak muda. Razali ini yang berperan sebagai Ivan di sinetron Cinta Karena Cinta. Kamu bisa nyanyi juga kan, jago? Enggak sih. Emang gue pernah dengar aku nyanyi? Gak pernah sih. Gak pernah sih, asal nyebut aja kan. Gak nyanyi kan, gak pernah. Enggak, tapi beneran serius, bisa nyanyi gak? Bisa nyanyi, nyanyi dangdut kali ya. Wah, ini lagu Cinta nih. Padahal kalau misalnya aku suruh kamu nyanyi satu bait kecil aja Cinta Karena Cinta, jadi orang tuh mengingat, siapa tau pas denger lagunya langsung ingat ini siapa sih. Karena kan kalau di sinetron muka dia serius banget kan. Yang ada kemana-mana ntar suara gue. Asik, asik. Muka kamu tuh di sinetron gimana, ekspresinya selalu gimana? Iya, padahal aslinya orangnya terkocak, lucu, friendly banget. Pendiam. Kita sekarang ada di belakang gerobaknya dia. Saudara. Mobilnya. Kita lagi mau mobil perjuangan saya melihat ini. Melihat. Ini mobil kamu sendiri? Iya, mobil aku beli sendiri. Beli dengan keringat sendiri? Keringat sendiri, benar-benar. Luar biasa. Kamu anak perantauan juga kan? Anak perantauan. Langsung perantauan, pertama kali aku syuting dengan Louis Vuitton. Wow. Dan Vuitton ini benar-benar baik banget dulu pas aku syuting anak sekolahan. Ih, kamu mah lebay deh, sudah bikin aku seneng deh. Hampir aku terbang nih barusan, untung sayap aku hilang. Semua pemain itu emang cuek ke aku karena aku emang orang baru kali ya. Tapi Wilona ini yang peduli sama aku. Oh. Langsung dia yang benar-benar minta foto sama aku. Oh. Ayo kita foto yuk. Dan dia foto, dia upload di Instagramnya, dia nge-tag aku dan di situ followers aku baru 700 orang. Dan dia langsung nge-tag ke aku, langsung nge-follow aku. Aku itu senang banget. Baru pertama kali syuting, Wilona benar-benar baik banget ke aku. Oh. Gimana sih perasaannya gitu ya, kayak iya, mikirnya kayak apa sih nanti di ketemu iya. Orang sombong gue enggak dianggap gitu ya. Taunya bener enggak dianggap, tapi Wilona doang yang anggap aku. Oh. Oh, berarti padahal waktu itu aku cuma mikirnya kayak gini tau, aku tuh dari dulu enggak pernah nganggap orang tuh berbeda sama aku. Semua orang tuh aku anggap sama. Jadi kalau aku baik sama semuanya, enggak penting mau dia peran A B C D, pasti aku baik juga. Kayak gitu rasanya. Luar biasa. Kamu kan juga baik. Aku baik juga sih di situ. Iya. Jadi nanti kamu kalau one day udah makin terkenal harus tetap kayak baik kayak harus gini ya. Harus tetap baik ya. Oke. Okay. Makanya selama ini aku contoh ya. Ish, apaan sih kita kan? Kamu mah kita udah teman lama guys dari dulu. Yaudah aku boleh lihat nggak isi mobil kamu? Boleh banget. Kamu yang kasih tutorialnya deh. Tutorial. Apa? Oke, sekarang kita mau coba lihat ke dalamnya. Wah. Baiklah. Ini dia guys. Kok kamu bersih banget sih mobil dia? Gila, mobil kamu bersih banget. Ayo aku minta ya. Iya, boleh. Ini kenapa ada hook di sini? Kenapa ada hook? Itu ulang tahun dari pacarku. Oh. Jadi aku ulang tahun aku dikasih itu. Jadi katanya kalau kamu lagi berekspresi apa, kamu tinggal pencet. Kamu lagi marah atau lagi itu apa? Semangat. Semangat. Atau lagi bingung. Cengok. Cengok. Oh gitu, lucu banget. Jadi supaya kamu ingat dia terus. Ingat ya? Dia terus. Jadi kalau kita syuting tuh kan banyak godaan juga ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya ada godaan-godaan mendekat, langsung ngeliat langsung ini. Langsung ke situ dan lihat itu juga. Ini, oh ini guys, aku menemukan sebuah foto terlarang. Ini foto terlarang yang harusnya nggak boleh ditunjukkan sama siapapun di dunia jagat raya ini. Di Instagram aja bisa gitu. Kalian boleh lihat ini dia. Jeng jeng. Fotonya Razali dan pacarnya guys. Ternyata bongkar mereka semua berdua ya. Di sini seperti Zayn Malik dan Gigi Hadid ya saya. Wow. Ih, muka kalian mirip loh. Oh ya? Udah pacaran berapa lama kalian? Aku udah hampir mau 2 tahun. Bulan ini apa? Udah 2 tahun. Artis juga atau bukan? Bukan, dia itu lebih ke bisnis. Bisnis, oke. Jadi rencananya nanti bakal nikah nih, umur berapa? 2020, insya Allah. Itu tahun depan tuh. Amin, aku doain ya. Kalau nikah undang-undang aku ya. Iya pasti, so pasti. Dong.
pasti banget. Terus apalagi nih, kok ada di sini aku melihat ada obat sakit kepala. Ini obat kenapa? Kepala. Kamu sering sakit kepala karena adegan marah-marah. Adegan kalau lagi naik darah. Jadi diturunin darahnya pakai itu. Oh gitu. Bisa, bisa begitu ya, baiklah. Gitu. Ada apa lagi di sini? Ada duit-duit receh ini buat duit apa? Receh itu buat Pak Ogah pinggir jalan. Ih gila, baik banget loh Pak Ogah aja dikasih duit, guys. Gimana kamu nanti calon istrinya? Oke, di sini udah enggak ada yang spesial iya, mau ke belakang. Gila kan, untuk ya. Ukuran mobil cowok, guys. Ini sih sumpah rapi banget ya. Jujur deh. Sih mobil cowok lainnya kan berantakan abis. Ini kamu yang rapiin sendiri. Jadi setiap pulang syuting, pulang dari mana-mana, sebelum masuk ke kosan itu aku harus ngerapihin mobil dulu. Itu udah janji kalau udah punya mobil nanti. Ini punya siapa? Wow. Jaket-jaket ini? Itu jaket-jaket kalau lagi hujan, kalau keluar mobil sampai tujuan hujan pakai jaket itu. Aku mau tahu deh kenapa jaket ini ada tulisan bahasa Mandarinnya ini? Apa nih? Gak tahu. Tujuannya apa? Apa jangan-jangan kamu bekas pekerja atau karyawan di negeri Cina? Ini sebenarnya jaket motor karena belakangnya itu berlampu gitu kalau kena lampu. Oh, so, kalau kamu naik motor. Baiklah. Kalau ini jaket apa nih? Jaket apa? Itu jaket apa ya? Ini jaket keren. Jaket keren. Anak muda zaman now nih ya. Muda banget, paras. Gimana ini jaket? Gimana jaketnya? Gila ya, baik banget loh ini. Sumpah. Wah guys, aku menemukan sesuatu. Apakah ini? Ini apa ini? Ada apa ini? Dalam plastik ini ada apa? Enggak ada apa-apa. Ada apa ini? Coba kita lihat. Oh enggak ada apa-apa guys. Halu. Buat sampah sebenarnya. Oh, jadi kalau ada sampah di sekitar kalau kita nyampah masukin situ. Kalau ada omongan-omongan orang yang jahat masukin sini juga iya, aja terus tidak dibuang. Orang sampahnya masukin aja dalam. Masukin juga orangnya. Rapi banget. Loh. Udah barang kamu gini doang. Udah, gini doang. Ya ampun. Di tas. Nah, itu apa? Kalau tas itu apa isinya? Tas kayaknya bisa kamu. Hah? Kalau tas ini bongkar isinya ya. Apa aja? Ini tas tempur kamu. Aduh, ini tas tempur sebenarnya. Gitu doang isinya. Gitu doang udah. Itu apa aja tuh? Jadi isinya ada parfum, kacamata. Parfum kamu mana parfum kamu? Parfum kamu apa sih? Asik. Apa ini? Apa itu? Merek apa ini? Merek Jaguar. Jaguar. Wah. Laki banget ya baunya ya. Kacamata. Bau apa wangi? Kalau makanan kucing. Makanan kucing? Iya, jadi kalau ada kucing-kucing. Oh jadi kamu suka kasih makanan ke kucing? Iya, aku hobi juga ngasih makan kucing. Ya ampun guys, ini unik kucing. Banget loh. Baru kali ini aku nemuin orang dalam tas perginya ada makanan kucing. Tuh kan, kalian kebayangkan betapa baiknya Rezali. Kucing aja dikasih makan guys. Kucing loh, apalagi nanti kalian berdua kalau mau kalau kalian nggak dapat makanan, minta sama dia ya. Pasti dikasih makanan kucing. Nah, terus ini ada apa lagi nih? Ini apa? Ini tas. Malu sih sebenarnya. Kenapa malu? Kita nggak boleh ditutupin. Ini tas make up sebenarnya. Oh tas make up. Yeah. Ini isinya apa aja nih? Kalau cowok pakai apa aja sih make upnya? Itu apa sih namanya? Oh, ini buat gel pelembab. Krim, pelembab. Oke, okay. Ini apa? Itu vape sih buat vape. Buat vape. Kalau ini apa? Bedak. Jadi ini kayak buat. Kamu beli sendiri nggak nih bedaknya? Ini aku dapet sih ini dari mana gitu pas aku coba taunya cocok gitu. Jadi kamu pakai aja. Di mana gitu aku lupa. Ini apa? Ini pomade. Ini yang medium, ini yang holdnya, ini yang kerasnya. Yang strongnya gitu ya, benar-benar harus lengkap kalau cowok. Ini apa? Ini krim muka kalau mau tidur aku selalu pakai ini. Ih gila aja pakai whitening cream loh guys. Mau tidur aja pakai itu ya. Salat lagi ini sih. Ini maskara buat apa? Buat apa maskara? Itu semua pada ketawa tuh. Semua pada ketawa. Loh mereka. Tuh kok pada malu ya? Ini kamu maskara buat apa sebenarnya Zali? Kan buat, bulu mata kamu udah panjang iya, abis. Iya udah panjang. Tapi terus dia, alis kamu udah tebel abis. Kayak kurang berkarakter gitu loh alisnya, bulu matanya. Terus jadi, bulu mata kamu diapain kalau dia dikasih berkarakter? Kalau kayak lebih tebel gitu, kayak lebih tajam, lebih serem gitu. Gitu. Jadi kamu tuh mau bikin bulu mata kamu jadi antagonis iya. Gitu? Emang bisa bulu mata diatur-atur ya? Bisa. Ya, bisa. Pakainya yang ini lagi merek yang semua cewek pakai. 1000 cewek pakai begini dia juga pakai ternyata. Jujur kalian pada pakai maskara juga nggak? Enggak lah. Enggak kan? Kalau kalian pakai bilang ya, aku mau ngecek besoknya. Di bagasi ada apa nggak? Di bagasi? Bagasi nggak ada, cuma ban doang. Cuma ban? Kenapa ban. Kamu baunya ban? Itu ban serep, bukan pacar serep ya. Oh. Emang pacar ada pacar serep ya? Sih. Bahaya nih. Lagi depan ini dompet, powerbank ya udah begini aja. Di dompet kamu tuh ada foto kamu sama pacar kamu nggak? Nggak ada. Kenapa?
Udah digital ya. Wih, kartunya banyak banget tuh guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kartu time zone. Kartu time zone. Eh, kamu bener-bener cowok yang simple banget ya. Simple aja. Kamu kalau buat style sehari-hari ada panutannya gak? Siapa gitu aktor atau aktris yang kamu suka? Panutannya? Jangan panutannya mereka berdua, liatin gak ada aku. Tempat panas pakainya sweater. Sweater ini kenapa sih? Ini sweater. Kenapa dibawa kayak celana bahan warna hitam, celana jeans gitu kayak biar keren. Kenapa begitu? Ini juga nih. Oh enggak, ini lagi keren. Biasanya dia pakai jas ya. Bikin vlog pakai jas biasanya dia. Ini luar biasa deh. Kalau style aku sih selalu berubah-berubah sih, kayak nurutin hati pengen kemana aja gitu. Kalau hari ini umpamanya lebih ke rock and roll. Mm-mm. Nanti lebih ke swag kalau lagi nonton-nonton apa gitu. Enggak pernah berubah, enggak ada yang. Jadi kan namanya? Style kamu berubah-berubah tapi enggak pernah berniat kayak cosplay gitu kan? Enggak lah. Masa cosplay. Enggak tahu, namanya style hatinya berubah-berubah gitu. Anime Jepang pakai cosplay. Tiba-tiba pengen pakai baju kucing gitu dia bisa. Ya udah deh Rezali, makasih banget loh aku udah boleh mengubek-ngubek. Mengubek-ngubek. Bahasa apa itu? Daripada mengulek-ngulek kan. Mengubek-ngubek isi mobil kamu. Jangan lupa ya nonton Cinta Karena Cinta setiap hari di SCTV jam 20. 20 sekian dah, pantengin aja dari jam 20. Oke? Okay? Karena jamnya berubah-berubah jadi jadi jam 8 aja udah ditungguin ya. Jam 8 aja udah ditungguin. Oke, okay, thank you. Rezali. Terakhir dong bilang bye baby. Bye baby, jangan lupa subscribe. Yay. Thank you.